Jadi kalau siapa-siapa yang tertengok ke cerita-cerita akak, tolonglah on behalf akak cakap kat dia orang, tolonglah delete. Pelakon popular Nur Firiah meminta kepada pengguna media sosial TikTok supaya tidak menggunakan video lamanya ketika tidak berhijab. Luahan tersebut dibuatnya melalui satu posting di IG-nya. Katanya, dia kini dihujani dengan pelbagai mesej daripada netizen yang berkongsi video lakonan lamanya. Tolonglah adik-adik akak, merayu sangat pada korang. Tolonglah jangan lagi keluarkan cerita-cerita akak yang belum bertudung. Tak kira lah kau suka sekalipun, apa sekalipun, kau minat sekalipun dengan cerita tu, tolonglah. Kalau macam apa, stesen TV akak tak ada kuasa sebab itu consider dah macam hak dia orang. Janganlah sama sekali kau ambil cerita-cerita yang macam tu, kau orang keluarkan, lepas tu orang lain akan tengok. Memang akak tahu, akak punya part dah habis. Mungkin dah habis sebab akak dah berkali-kali cakap jangan keluarkan cerita akak yang nampak aurat. Bila kau dah sebarkan, bila akak suruh padam, kadang-kadang kau tak padam. Lagi kau repost. Akak sedih. Akak tak marah adik, tapi akak sedih. Jadi kalau siapa-siapa yang tertengok ke cerita-cerita akak, tolonglah on behalf akak cakap kat dia orang, tolonglah delete. Itu je minta akak. Akak nak syuting. Jadi akak berharap sangat. Sebab akak tak ada akaun TikTok. Jadi kalau kau ada akaun TikTok, tegurlah budak tu. Cakap on behalf akak, tolonglah delete. Dan kalau boleh kau janganlah tengok. Okay? Akak tak baik, dek. Allah dah tutup baik akak. Tolong jangan kau buka pula. Ya, dek, ya? Terima kasih banyak. Jelasnya, dia memang tidak mempunyai kuasa jika membabitkan stesen televisyen kerana hak cipta. Di komen, netizen dilihat tersentuh dengan luahan hati beliau. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.